Cakra. Tentara adalah takdir kami, prajurit sejati, pembela nusa bangsa, selalu siaga, siap dan sedia, tugas dimanapun dan kapanpun juga. Kosar! Itulah diri kami, prajurit Sabta Marga, setia dan berani, selalu siaga, siap dan sedia, jiwa raga kami untuk nusa bangsa. Pada Tuhan doa kami panjatkan, berkailah tekad kami, bakti kami untuk rakyat yang tercinta, jiwa raga kami untuk nusa bangsa, jiwa raga kami untuk Indonesia. Jiwa kami, prajurit Dharma Putra, kesatria sejati, selalu siaga, siap dan sedia, padamu negeri kami menari, jiwa raga kami. Cakra! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Mayor Jainuddin, yang terhormat Mayor Ahmad, yang kami hormati rekan-rekan bintara senior dan rekan kita dari Celebes Online, dalam rangka untuk HUT ke-60 Kostrad yang direkaikan dengan syukuran dan reuni mantan cakra jajaran Kodam 14 Hasanuddin, dengan ini kita memulai acara dengan mengucapkan basmalah. Yang pertama pembukaan sudah diucapkan basmalah, yang kedua sambutan pada yang tertua, dalam hal ini Mayor Jainuddin, kami persilakan. Ada mic di sini. Prajurit setia sampai mati. Memang kita kalau dibilang kan dasarnya adik dari cakra, kemudian kalau bahasa kita itu biasanya mantan, tetapi dari beliau bukan mantan cakra, tetapi kita adalah prajurit cakra sampai mati. Yang pertama adalah agar tetap menjaga tali silaturahim dan komunikasi di antara kita. Yang kedua adalah selalu menjaga nama baik cakra, meskipun kita sudah di luar sarang petarung. Luas sekali artinya. Yang ketiga, salam hormat dari Pangkostrat dan Kaskostrat kepada semua petarung cakra. Tetap semangat cakra, sampai mati tetap prajurit cakra. Jadi kita walaupun katanya mantan, tapi jangan bilang begitu, tapi nanti terserah rekan-rekan semuanya. Saya pikir itu saja, waktu kita masih siang, tolong nanti di
setting betul foto-fotonya, karena insya Allah setelah cari nanti foto apapun namanya dari Selebes, beliau akan kirim ke Panglima Kostrat, termasuk kemarin dari Maros itu akan dikirim, ada yang diedit, di grup kakan, kakaknya mengirim, nanti akan dikirim katanya ke Panglima Kostrat. Itu ide bagus. Demikian yang perlu kami sampaikan, mohon maaf. Setelah nanti diatur acaranya oleh Pak Sekjen atau yang lain. 3. Prajurit Dharma Putra Kota Pengemban Ampera Sejati, setiap musim dan di medan apapun siap tempur maju pantang mundur. Kesatria yang terpilih yakin pada Tuhan Yang Maha Esa, berani, suci dan benar, serta agung sakti abadi. Bayangkari Nusa dan bangsa Indonesia berasas Pancasila, dengan Sabta Marga teguhkan iman, biar korban jiwa raga. Cara selanjutnya itu pemotongan tumpeng kepada yang tertua, kemudian yang menerima tumpeng pertama mungkin undangan dari kasih Anep Korem 1. Selamat ya, ada Mas Sangkur. Sangkur bagus. Ada sana. Sangkur lagi. Bagus itu. Ada. Piring apa termasuk di lupa di mobil, Mas? Bahasanya bahasa lapangan toh. Iya, lapangan undang. Bismillahirrahmanirrahim. Panjang umurnya serta mulia, serta mulia. Lupa piringnya. Aduh. Mantap. Siapa lagi? Satu mona. Semangat dah dulu. Yang panjang rambutnya. Potong dia, kaya 60. Ini yang panjang rambutnya. Semangat. Yang panjang rambutnya. Ya, yang panjang rambutnya. Yang panjang rambutnya dulu. Siap. Ayo. Ya, yang panjang rambutnya. Selamat dulu. Cakra. Hai, okay. Alhamdulillah dapat kehormatan. Walaupun sudah mau pensiun. Pak Kosar betul ini. Nah, di sini apa lagi? Foto bersama. Apalagi tadi. Kamera jeda. Kita bikin gagal di grup. Panjang umurnya. 60. Semoga kita ketemu lagi di 61. Ya, yang berminat. Ya, pakai anunya, pakai masker. Ya, cocok bagus nih. Ya, yang penting. Ya. Ya, mau makan. Di sini kita menuju ke mana? Ya. Makan saja di situ. Makan saja. Ya. Pertamina. Depan Pertamina. Berdoa dulu di sini. Berdoa ya. Sudah ambil foto kan? Foto bersama. Lagi. Satu, dua, tiga. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbi ajma'in. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Ya Allah Tuhan yang Maha Pemurah, berkat rahmat dan kasih sayang-Mu pada hari ini kami seluruh prajurit Kostrat dan seluruh eks prajurit Kostrat memperingati hari ulang tahun yang ke-60. Sebagai rasa ungkapan rasa syukur atas nikmat yang agung. Untuk itu, Allahumma ya Allah, berikanlah kepada kami kekuatan iman untuk mengikhlaskan pengabdian. Tanamkan dalam diri kami kearifan dalam berpikir, kecermatan dalam bertindak, serta kejujuran dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai prajurit Kostrat. Sesuai dengan petunjukmu ya Allah, dalam mewujudkan cita-cita pendahulu kami. Ya Allah yang Maha Penyelamat, selamatkanlah bangsa dan negara kami dari segala macam bencana. Hindarkanlah diri kami dari macam cobaan dan ujian yang kami tidak kuat memikulnya. Serta jauhkanlah dari segala bentuk perpecahan dan permusuhan di antara kami yang akan membawa malapetaka, kehancuran dan penderitaan. Ya Allah Tuhan yang Maha Pengampun,
Ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa orang tua kami, dan dosa para pahlawan syuhada yang telah mendahului kami. Terimalah doa dan permohonan kami. Sesungguhnya Engkau Zat yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Doa selesai. Dilanjutkan. Kita habis ini. Foto bersama. Iya, masih ada foto bersama. Foto lagi. Foto bersama semua masuk. Masuk semua. Masuk semuanya. Semua saja biar saya kirim di grup. Iya. Enggak usah main foto, pasti masuk di grup. Masuk di grup itu jadi. Pasti masuk di grup. Iya. Eh, makan. Ayo, Bang. Sebentar, Bang ya. Iya, Pak. 4 tahun cakra ini. Masih ada sih saya frustrasi. Tiga. Ke mana? Frustrasi. Oh ya. Pesan kemarin terus di sana susah kalau ada di rumah-rumah satu cakap siapa? Ada cakrabat di rumah yang lagi. Kalau saya ini mesti jangan melihat. Selama saya di grup, mau ceritakan saya mana tidak 76 di grup itu. Ya, oke. Kita kerbau lebar. Oke. Tapi makan ini di terkenal ini harusnya dia sponsor. Nah satu kali gitu sendenya makan ini terus bagaimana tidak lagi full time di sana. Nah nasuna dia bilang kamu semua pelanggaran itu nomor potom yang tertua ini makan ini buka celananya baru begini dihantar bapu sama damping takut. Tapi kan tidak pukul saya. Tapi kalian dirandas semua sama Pak Doni. Sejati selalu siaga. Simpanan itu kayaknya pemimpinnya. Cakra. Melawan loro. Lanjut. Ya yang punya tanggung jawab ini salah nih. Nah, saya Bang. Nah, gua akan seru nih. Bagas surah kah? Dan surah tanah. Cakra. Cakra. Terima kasih selebes. Cakra. Cakra. Jadi saya itu terkesan sekali masuk di kontrak. 28 tahun saya di kontrak. Banyak kenangan yang terindah yang tidak bisa saya lupakan. Kan banyak-banyak anu.
beliau. Iya, kan pas selesai buat mereka. Waktu pertama kali ini kan banyak pelampu. Bagaimana pemain robot saya Soben. Ada main bola. Sebelumnya saya mengucapkan selamat ulang tahun buat Kostra. Semoga jaya dan sukses, Cakra. Cakra. Selamat. Selamat. Ada juga. Dia lambur ini. Iya. Sukses. Calonnya tadi. Di samping kanan saya ada Mayor Ilyas yang ada di korek, di samping kiri kiri saya dan Ramil dan Ramil Indrekan, dan mungkin di depan rumah saya adalah mantan Danton Provos Kostrat Pak Ambisi, dan di sana orang unit Pak Senau Setu, dan di depan saya ada Pak Laude Santa dan banyak warga Kostrat yang ada di BTN saya. Terima kasih, itu saran saya saja. Terima kasih. Mungkin dari rekan kami mungkin ada yang lain, kami persilakan. Panggilan khusus. Kemudian ini sekedar saran saja kepada yang senior ataupun Pak Saifuddin juga. Untuk lebih memeriahkan acara ulang tahun seperti begini, ya kalau bisa diadakan rapat singkat. Sudah diulang berkali-kali, maksudnya sudah saya komunikasi perorangan, sudah, tapi katanya Pak Saifuddin sudah dilempar di grup dengan harapan ada yang komen. Di grup kita banyak sekali itu, tapi karena yang komen itu sedikit, jadi hasilnya seperti begini. Jadi terkesan tidak terencana dengan baik. Jadi dalam hal ini, untuk lebih memudahkan koordinasi, jadi dalam hal ini kita sudah berada di Satuan Kodam 14 Hasanuddin. Jadi harapan saya di setiap satuan, ya di setiap satuan, tolong mungkin dipercayakan satu orang, mungkin atau dibuat struktur organisasi dalam kerukunan ini atau dalam kegiatan ini. Jadi dari contoh dari MIPED siapa, terus dari Den Intel siapa, terus dari satuan-satuan yang lain siapa, atau dari Kodim ini siapa, jadi dia yang sebagai penyambung. Jadi jangan terlalu mengharapkan di grup itu, di grup, jadi banyak di grup, banyak yang hanya center belai, artinya aja hanya lihat. Jadi apa keputusannya itu saja. Jadi terbukti pada hari ini kegiatan kita hanya berbeda dengan tahun yang lalu. Dan tahun ini ya boleh ada ketambahan kegiatan kelompoknya Pak Paul. Ya kita beri aplaus dulu. Terima kasih Pak Paul. Ya, semoga pelawak lo keluarnya. Ya. Oke. Dan sekedar informasi Pak Paul bergabung saya ke Intel Asli. Ya, yang bergabung di kelompok saya.
di Jenderal. Dari jabatan apa jabatannya? Dasuwo. Tatkala cuci mobil. Oke, jadi baik itu saja yang saya saran kemudian di data. Jika depannya jadi kalau bisa dibuatkan apa penanggung jawab di sektor masing-masing. Dari seperti ini, kodam siapa bertarung untuk negara dan bangsa Indonesia. Demikian, terima kasih. Salam, Cakra. Cakra. Bilangnya jangan yang ketalam kona, karena itu bebangmu Paul. Paul itu ada artinya pak. Prajurit udara, itu prajurit darat, laut, udara, laut, udara, nih, darat. Di laut belum ada. Iya, ada nih darat, udara, laut. Iya Paul. Thank you.